Pemirsa, saat ini tren pertumbuhan reksadana di Jawa Barat meningkat. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya 300 ribuan investor telah membeli produk reksadana melalui fintech. Meski begitu, Asosiasi Pelaku Reksadana Investasi Indonesia mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam berinvestasi, salah satunya dalam wujud reksadana. Menurut Ketua Presidium Asosiasi Pelaku Reksadana Investasi Indonesia, Prihatmo Hari Mulyanto, saat ini tren pembelian reksadana melalui financial technology atau fintech meningkat. Dalam 3 tahun ini, setidaknya ada 300 ribuan investor yang membeli produk reksadana melalui fintech. Meski begitu, dirinya menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran berinvestasi, salah satunya reksadana. Masyarakat harus melihat legalitas produk investasi tersebut, yaitu terdaftar di OJK, jangan tergiur iming-iming imbalan hasil yang tinggi, dan gali lebih dalam mengenai produk tersebut. Yang pertama adalah tentu unsur legalitasnya dulu yang harus diperhatikan, pertama legal atau enggak, terdaftar di OJK atau tidak untuk produk pasar modal. Kalau tidak di OJK, di mana terdaftarnya? Yang kedua adalah jangan terlalu tergiur dengan return. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita yang gampang terbujuk rayu oleh iming-iming imbal hasil. Dan kalau kita bicara investasi, semakin tinggi investasi, semakin menjanjikan tuh harusnya risiko juga semakin tinggi. Saat ini setidaknya sudah ada lebih dari 2.000 produk reksadana yang terdaftar di OJK. Dari awal tahun 2019 hingga September, jumlah Single Investor Identification atau SID total nasional mencapai 2.148.723 yang terdiri dari saham 1.015.062 dan reksadana 1.466.839. Sedangkan di Jawa Barat, total SID mencapai 4.583 yang terdiri dari saham 164.944 dan reksadana 291.710. Budi Hartati, Bandung TV.